HP kurang maju. Kurang maju sih, Dek. Sip. Oke, guys, kita udah sampai di tempat teman saya. Katanya punya lele yang paling besar di Indonesia itu menurut dia. Panjangnya itu sekitar 1,5 meter dan bobotnya nanti kita tanyakan. Oke, langsung kita turun aja, guys. Berarti kira-kira sak guling ya gede nih. Wah, sak guling mungkin. Aku dikirimi fotonya soalnya. Wah, ngeri. Ayo, guys, metu sik. Ya. Ini kameramennya penguk ya, guys, ya. Ayo. Ya, kederan. Yo. Oke, kita udah sampai di tempatnya teman saya namanya Mas Ayong. Ini peternakan lele. Sampai sana sejauh sekitar 500 meter ke sana itu lele semua. Lele kabeh. Ah, ini apa orangnya? Ini. Ini apa nih? Ini kan gue bilang aku, jadi di lele gede. Bobotnya kalau tangan meter, bobotnya kira-kira? Kira-kira lebih mulai 16 kilo. 16 kilo? Iya. Wih, 16 kilo ini. Nah, aku belak foto nih, kayaknya kan sak gulingnya itu gede nih. Halo? Nah, gulingnya kan bobotnya kan paling berpirang kilo. Nah, ini 16 kilo lele terbesar di dunia ada. Ngeri. Boleh kira-kira lagi? Yuk, mangat. Mangat. Gini, Mas. Wih, gini Pak Monta aja. Ntar gue lagi sego aja. Kalau neneng, kalian lihat di kaki lo. Wah, oh, kok kita? Aku. Sakit nih kita. Pengen ngerti cowok yang kalau di kita. Ya, bisa sih kan? Bisa sih. Tolong. Oke, guys. Airnya disatke dulu biar lelenya ketok. Setengah jam kira-kira. Setengah jam. Setengah jam yo. Wis tinggal rosek yo, delok-delok sik yo. Yo. Ayo delok-delok rosek sambil nunggu iki engko sat lelene ketok. Ini proses kirim. Oh, iki bar panen. Nek kirim nanti. Solo. Orang Solo. Iya. Mantap. Seminggu kirim nanti roh. Kirim 3 kali Solo. Wah, kerja 3 kali sehari sehari. Berarti ini wes bergelut di dunia perlelean ini pirang tahun yang kurang lebih ya itu 2, 3, 4, 5 2 tahun ya. Oh, tahun? 2 tahun. Siji loro telu papat lima 2 tahun mas. 2 tahun. Wih, kok kan man anu Dia omong, fungsinya gawa ini? Fungsinya buangan ini loh, Mas. Oh, buangan. Kalau ini pembibitan. Wah, ini pembibitan barang, guys. Ngeri. Ngeri. Ini pacarannya juga ini. Ini banyak kok sumur langsung. Tadi berapa pola ini? Wah, pola ini oke tenang, guys. Berarti ini misalkan akuar gawe makan lo. Iya. Sebulan lele bakar, lele goreng ngono kula rene iso. Bisa, iso. Wah, stok kan terus. Oke, okay, guys. Peluang usaha baru, harga spesial toh ya. Oke, mantap. Sok buka rumah makan ya, ya. Siap. Kowe kok ini ya, kok ya. Siap. Aku semangat, Kak. Pinter. Mangap-mangap, rambutnya penguk. Rasa yuk kita yuk, beneran lu? Oke. Ayo, ayo. Ini mas lele cari kue. Ini sebira mas ini. Ini. Karo ini. Ini. Ini mas lele. Cukup lama kah banget berarti ready stock terus sih berarti. Hari ready. Karena tanggung jawab untuk pengiriman. Wih mantap. Iki anu ae. Oh, konsumennya saka tiga opo ae iki biasane? Pemancingan. Pemancingan di tempat ini Rowo Jombor. Rowo Jombor. Tempat Pak Bapak Bambang. Hmm? Nah, pemancingan sabun. Oh, sabun. Terus? Ngendi ne? Untuk Solo itu pemancingan Sukoharjo ya. Sukoharjo. Sukoharjo itu T3.
Tawang Sari. Bukannya Pak Pamdi ya. Rame juga itu. Lapaknya 200. Wah, mantep. Sano, suplainya dari sini semua. Wah, berarti selalu ready stock ya, Mas ya? Wah, mantap jiwa. Tadi siso nek kowe arek ngeke pengancingan nopar gawe rumah makan. Ora sadato lah iki tanggone dhewe ngene ayange kebak ready stock sempene wae lho. Oke guys, mantap jiwa. Ayo gelap mati kok ewan. Penasaran tadi. Lah kok iso lele terbesar di dunia iki tenan apa ora? Berarti nek misalkan arek pesen online ngono lewat WA iso? Ya, bisa. Nomor WA-ne piro? Oleh ra? Sopo ngerti nek cewek nyantol ora? Iki juragan gede iki. Oh, isih nom ora? Isih jomblo. Ndak bengi kademen turu dhewe kelonane karo guling. Oke, sopo ngerti nek sing nyantol follower-follower tim UKA. Nomor HP-ne WA-ne? 0895-2520-5923. Boleh nih kok? 0895-2520-5923. Selamat sih. Tengah kita payu deh. Wih, tiga pesan lele. Tapi nak tiga beribu ya oleh orang? Oleh. Katanya cari kenalan ya? Katanya cari kenalan, namanya Ayong Bos Lele. Burung di Jogo. Bos Lele terbesar di Klaten, Solo Raya. Sak Solo Raya. Ngeri. Ngeri. Karo Jogja. Ngeri. Pokoknya rabi karo Ayong ini serah barang leh. Jari ini omsetnya piro? Pirang miliar? Sasi ini telung M. Telung M? Telung M tenan mas sasi mas? Murah ya mas, ngapus ya pak kok. Walah, ini sebenarnya merendah ya. Merendah. Merendah. Pokoknya apa yang ini? Apa yang ini? Wah, gede banget kok. Amazing, ngeri tenan lagi cah. Ini tak ngulau, ini sensasi rantai. Ngeri tenan ini kok. Mantep kok. Tapi matanya sak napa aku tak gini. Weh. Aku lama ni gini tak mono ya. Weh. Iki supaya. Awe mati labur nang ni. Iki supaya iki. Yakin. Yakin. Buat ni. Aman. Foto ya dasarnya. Oke, guys. Ini saya tidak bisa berkata kata apa ini. Berapa itu sing menang nyekel. Menang nyekel. Ngeri tenan, guys. Enton. Ing. Sut. Kalian juga ibu ayo. Yo. Menang aku, wis siji aku 5. Ayo jeblok dhewe. Wani opo ora? Mosok sing duwe ra wani. Alah. Ayo. Ya. Ya kudu ngalah kok. Wis siji 5 kok. Jeblok kok. Ayo malah jeblok kok. Tak kandani mati kok ya. Tenan, ini perbandingannya sikilku loh sampe ini. Ini sikilku sepatu ukuran tanggul loh. Loh sampe ini. Sepatumu ke tanggul loh ke tanggul loh? Tanggul loh. Tanggul loh. Ini berarti gak bener. Oh. Ini doknya gede. Ini mati gak ramah? Gak ramah sih. Wah, ngeri tenan iki. Nyampuk pilingan ora kemeng iki. Ya. Lah kok iki? Tak pindah kolam ngono to? Yo, iki rencana emang tak pindah, soalnya kolam iki nek buka yo duwen. Heeh. Ya ganti kolam anyar kono. Oh, mau lho. Iki perbandingane tanganku sakmene, guys. Sikil kuwi ra ning apa-apane lho iki. Tangan lu sakmene. Sakmene. Wah. Wedhe tenan aja kok ya. Iki dawane lho sakmene. Sakmene, guys. Oh, sakmene, guys. Lho. Ora. Wah, iki perbandingane ngeri tenan iki. Lelene ya ora do manut masalah iki. Iki sakmene, pucuk sungut tekan.
ngeri bro. Iya betul lah bro, aman ya. Gede warna ngomong lurung lah yo. Kau ndak siap buntutnya ya. Iya gak apa-apa ini kan sebeda kolam tenan. Oh, yo. Ini kira-kira bobotnya pirang kilo Mas Oyong? Ini 15 kilo Mas. 15 kilo? Yo, gak ngerti yo. Ya coba ini ditimbang nih, piye? Ayo dicekel timbang nih. Oleh. Yo. Yo. Oke, guys. Sekarang kita buktikan bobotnya berapa. Mani, Bu. Mani. Ini ae diringke ae, Bro. Yo. Ayo, Le. Kang ini gawean. Iki anu ceritane iki. Kurang lepak-lepak piye, Cah? Iki ceritane lelene anu arek pos Yandu. Ditimbang. Lemu biang aja, kalian nampak wedok ya? Wedok ini, petarang uyuin dadak kok. Ini luka raya. Ini luka raya sama aja. Aku bakor raya, aku bakor raya. Tuh rasik. Wah, pawang bro. Dingin aja, push Tommy dulu. Makanya dulu. Cek yuk, baru bareng ya. Oke. Itu kan raya boleh. Weh. 16, 17, 17 kilo, 17 kilo, 17 kilo guys, wuh, wes muda rong kilo berarti. 2006, 2006, saya ini 2021. Wah, ya teman, 15 tahun. Oke, sekarang kita pindah ke kolam yang bersih. Ini nak raining banyune yo, tau rebek. Mas lain bernapas ya wingsang. Ya paru-paru yo gak boleh. Oh mudeng isang bareng ya kok. Insang yang ter kita masukkan guys. Rumah baru. Kira-kira mencolotnya Mas. Ini saya akan coba bopong nek ra iso ya wis ngen mandek sih ayo oh keren kowe nek kowe ngerti gedene sepira tak coba nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Se patile ya kecekel mah bodol. Tuh guys, gedene sampe kok. Ngeri. Oke, aku nyemplung gede, kira. Gede kan. Oke, kita udah selesai delok lelenya. Panjangnya 1,2 meter, beratnya tadi udah ditimbang sekitar 1,2. 17 kilo. 17 kilo.
dan ini kata pemiliknya lele terbesar se-Jawa Tengah. Wah, mantap. Oke, terima kasih sudah menonton vlog ini. Semoga bermanfaat bagi yang mau kulaan lele, bisa kalian cari alamatnya di Lor Rowo Jombor, namanya Mas Oyong. Dadah, jangan lupa subscribe channel Tim UKA.